Hasil pertandingan Piala Eropa 2020 tadi malam, babak 16 besar Belanda versus Ceko. Halo Bola Mania, selamat datang kembali di Bejo Tia Datara TV, channel berita sepak bola yang selalu update untuk Anda. Di dalam video ini kita akan membahas hasil 16 besar Piala Eropa tadi malam antara Belanda versus Ceko, dilengkapi top skor dan top assist sementara. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silakan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. Belanda kalah 0-2 versus Ceko dalam laga 16 besar di Ferenc Puskás Stadium, Senin dini hari 28 Juni 2021, waktu Indonesia bagian Barat. Tim Kuda Hitam Ceko sukses mengalahkan Belanda yang lebih diunggulkan melaju ke babak perempat final. Mendominasi pertandingan di sepanjang babak pertama, Belanda mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata 0-0. Meski kalah dalam penguasaan bola, Ceko benar-benar memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Matic de Ligt mendapat kartu merah pada menit ke-55. Dua gol kemenangan Ceko lahir pada menit ke-68 melalui Thomas Hull dan Patrick Schick pada menit ke-80. Dengan hasil ini, Ceko menjadi tim ketiga yang lolos ke babak 8 besar. Jadwal pertandingan babak 16 besar Piala Eropa 2020 selanjutnya, Belgia versus Portugal, live RCTI, Senin dini hari jam 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kroasia versus Spanyol, live RCTI, Senin 28 Juni 2021, jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Prancis versus Swiss, live RCTI, Selasa dini hari jam 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut top skor Piala Eropa 2020. Dan berikut daftar top assist sementara.